akidah yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu syirik, semua amalan kita akan batal. Semua amalan kita akan batal. Jadi penentu amalan kita diterima adalah akidah. Dan ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana terdapat dalam tafsir Ibn Kathir. Wahai hambaku, jika engkau menemui aku membawa dosa sebesar bebola bumi, bukan sedikit, sebesar bebola bumi, jika engkau tidak melakukan kesyirikan, akan aku ampunkan sebanyak itu, akan diampunkan. Tetapi sebaliknya, kalau engkau menemui aku membawa pahala sebesar bebola bumi tetapi melakukan kesyirikan, akan dibatalkan sebesar. Jadi penentuan adalah akidah. Jadi kalau akidah kita selamat, maka segala-galanya selamat. Akidah ini rumit sangat, kecuali apabila dikembalikan kepada Al-Quran Hadis. Sehingga diumpamakan Rasulullah SAW, rumitnya akidah diumpamakan seperti seorang laki-laki yang berdiri di malam gelap gelita. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi dan sebagainya. Hadis ini sahih. Seorang laki-laki berdiri membelakangi tembok yang hitam di malam gelap gelita, seekor semut sedang berjalan di tembok tersebut. Ini hadis sahih. Apakah kita dapat mendengar suara tapak semut yang berjalan? Apakah kita dapat menghidu bau semut yang sedang berjalan? Apakah kita dapat rasa imbasan semut yang berjalan? Dan kalau ditakdirkan kita berpusing melihat kepada tembok tersebut, kita tidak akan lihat semut yang sedang merayap. Begitulah syirik yang boleh merayap di dalam hati seorang manusia. Bagaimana kita ingin mengetahui ada semut tersebut? Kata Imam Ahmad rahimahullah, fattish nafsak, periksa diri kamu. Okey, dengan apa kita nak periksa diri kita? Itu persoalannya. Tidak ada alat X-ray ataupun alat mengesan seseorang itu syirik atau